Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan Ustaz Taufik di dalam materi adab. Pembahasan dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang wudu. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, teman-teman, sebelum Ustaz mulai masuk materi, Ustaz mau sampaikan dulu satu kisah. Teman-teman pasti mengenal atau pernah mendengar salah satu sahabat yang bernama Bilal bin Rabah, teman-teman. Betul kan? Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah SAW yang dikenal sangat sayang pada Rasulullah SAW. Dikenal perjuangannya yang begitu luar biasa terhadap Islam. Bahkan Bilal bin Rabah ini, teman-teman, pernah disiksa di tengah padang pasir yang begitu panas, teman-teman. Ditelanjangi dadanya, digeletakkan di tengah padang pasir yang sangat panas, ditindih batu sebesar unta. Bayangkan. Demi memperjuangkan, kita bisa mendapatkan atau kita bisa menerima, menikmati kita hidup dalam Islam. Jadi teman-teman, yuk kita bersyukur pada Allah SWT, lalu juga kita hargai jasa daripada Rasulullah, para sahabat dan para pahlawan Islam yang dahulu telah berjuang, karena atas berkat jasa mereka lah kita bisa melaksanakan ibadah dengan enak, nyantai kan, tenang. Nah, teman-teman ketahui bersama, ketika Bilal bin Rabah mendapatkan siksaan yang begitu luar biasa, ternyata Rasulullah SAW pernah sampaikan ada salah satu ahli surga yang langkah kakinya sudah terdengar sejak di dunia, Masya Allah. Jadi ada orang ahli surga sudah dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan terdengar di telinganya Rasulullah SAW terdengar langkah kakinya. Siapakah itu? Bilal bin Rabah. Bukan karena keutamanya Bilal bin Rabah mencintai Rasulullah, teman-teman. Bukan karena keutamanya Bilal bin Rabah memperjuangkan Islam yang sebegitu luar biasanya. Tapi ternyata sederhana. Bilal bin Rabah Allah jadikan ahli surga, bahkan suara langkah kakinya telah terdengar oleh Rasulullah SAW selama Rasulullah ketika di dunia. Apa sebabnya? Karena Bilal, sahabat Bilal ini selalu melaksanakan wudu dengan adabnya. Lalu Bilal bin Rabah ini selalu menjaga wudu di dalam setiap saat, di dalam setiap keadaan. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa mengikuti jejak langkah sahabat yang mulia ini, yaitu Bilal bin Rabah, selalu menjaga diri, selalu dalam keadaan berwudu. Nah, teman-teman, masuk ke materi ya. Ada wudu ada banyak, teman-teman, Masya Allah. Ada banyak sekali potensi pahala yang bisa kita dapatkan di dalam wudu ini. Tapi mohon maaf, di dalam pertemuan video yang singkat ini, Ustaz membahas sedikit atau rangkuman poin-poin saja. Mudah-mudahan di dalam kesempatan yang lain, Ustaz bisa sampaikan materi yang lebih lengkap, tentunya untuk menambah sakopah keislaman kita. Adapun ada wudu yang Ustaz bahas di materi ini, yang pertama adalah membaca basmalah ketika hendak wudu. Setiap sesuatu yang dimulai dengan basmalah, maka Allah akan meridainya, Allah akan berikan pahala. Lalu yang kedua, berwudu dengan menggunakan air yang sedikit atau hemat. Jadi ketika teman-teman berwudu nih, tolong dipastikan hemat air. Kenapa? Karena ketika kita boros, itu adalah sifatnya setan. Jadi kalau kita wudu nih, kenapa sih kita sholatnya susah khusyuk? Bisa jadi ketika kita wudunya tidak sesuai adab. Contoh sederhananya, kita wudu nih airnya kencang banget, sampai airnya mengalir deras, kita wudu pun kan tidak khusyuk. Berdampak kepada sholat pun tidak khusyuk. Tapi yuk kita, teman-teman, coba deh kedepannya setelah mendapatkan materi video ini, ketika berwudu buka keran sedikit-sedikit, teman-teman ya. Lalu rasakan perbedaannya, rasakan nikmatnya berwudu dengan menggunakan air yang sedikit. Lebih terasa khusyuk. Lalu mendahulukan anggota wudu sebelah kanan. Jadi ketika wudu, misalkan cuci tangan terlebih dahulu, kumur-kumur. Ketika ada anggota badan yang dua, contoh misalkan tangan dua, telinga dua, kaki dua, maka didahulukan yang sebelah kanan terlebih dahulu. Setiap kebaikan diawali dari sebelah kanan. Lalu berdoa setelah wudu, teman-teman. Banyak sekali keutamanya. Nanti insya Allah saya akan sampaikan. Nah, adapun praktek wudu, teman-teman lihat ya di video di samping, lihat
Nih, video di samping menunjukkan bahwasanya ini tata cara wudhu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya, hemat air. Lihat, jadi buka kerannya tidak perlu lebar-lebar, teman-teman. Ya, jangan nafsu wudhu itu. Buka keran lebar-lebar, lalu nikmati wudhunya. Lalu juga teman-teman bisa lihat, diawali dengan sebelah kanan terlebih dahulu, kanan-kanan, telinga sebelah kanan, kaki sebelah kanan. Lalu lihat, wudhunya tidak sambil bercanda, teman-teman. Ya, Allah tidak suka ketika kita beribadah pada Allah, tapi kita bercanda di hadapan Allah SWT. Jadi, nanti Ustaz tidak mau lihat lagi, ada teman-teman wudhu sambil bercanda, dorong sana, dorong sini, sampai ada yang jatuh, itu tidak bagus. Atau teman-teman wudhu nih, airnya mengalir deras ketika teman-teman mencuci wajah, dengan sangat kencang. Sehingga teman-teman yang ada di sekitarnya merasa terganggu. Akhirnya berantemlah di kamar mandi. Yang awalnya niat mau sholat, mau ibadah, tiba-tiba berantem. Karena ada wudhunya tidak betul. Nanti kita saling mengingatkan ya teman-teman ya. Ketika ada kita lupa, diingatkan oleh teman, kita jangan marah. Ketika ada teman yang lupa, kita ingatkan dengan cara yang baik. Lalu juga teman-teman lihat wudhunya, kita dinikmatin perlahan-lahan. Banyak sekali ada wudhunya, tapi Ustaz di video ini menyampaikan seperti itu terlebih dahulu. Lalu teman-teman, adapun ada hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika wudhu, kita wudhu melakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama adalah mencuci anggota wudhu lebih dari 3 kali, misalkan mencuci tangan terus saja sampai 5 kali. Kenapa? Allah tidak menyukai yang berlebihan. Jadi ketika mencuci wudhu diusahakan 3 kali saja, tidak lebih teman-teman ya. Kenapa? Karena ketika kita lebih, pasti air yang digunakan untuk berwudu pasti lebih banyak juga, seperti itu. Lalu Allah tidak suka ketika kita berwudu itu sambil berbicara, apalagi sambil bercanda teman-teman ya. Jadi diusahakan ketika wudu kita menikmatinya. Lalu yang selanjutnya tadi Ustaz sampaikan, ketika kita berwudu tidak sambil bercanda. Dan yang keempat, teman-teman, ketika kita berwudu, Allah sangat tidak suka ketika kita boros di dalam menggunakan air. Bayangkan, wudu itu kan ibadah ya teman-teman ya. Di dalam wudu saja yang kepentingannya untuk ibadah, Allah anjurkan untuk kita hemat air. Lalu bagaimana dengan kepentingan yang lain yang tidak ada hubungannya atau tidak arah hubungannya dengan ibadah, tapi menggunakan air juga? Contoh apa ya? Ya itu betul, mandi. Nah, kalau sekiranya wudhu saja dianjurkan menggunakan air yang sangat hemat, begitupun juga dengan mandi teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman mandi tuh, kalau bahasa Sundanya semangatnya tuh ambil goyang, gebrus lagi. Nah, tidak seperti itu ya teman-teman. Tapi air yang kita gunakan diusahakan hemat. Lalu teman-teman, apa sih hikmah atau pelajaran yang kita bisa ambil ketika kita berwudu dengan menggunakan adab atau sesuai dengan apa yang telah Rasulullah SAW perintahkan atau yang sesuai dengan Rasulullah contohkan? Pertama, ketika kita berwudu dengan menggunakan adab, Allah SWT jaminkan kita memiliki wajah yang bercahaya kelak ketika di akhirat. Sesuai dengan hadis, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat, nanti akan dalam keadaan dahi, kedua tangan dan kaki mereka bercahaya karena bekas wudunya. Jadi gampang nanti ketika teman-teman di akhirat membedakan mana orang Islam, mana orang kafir. Terlihat orang Islam pasti bercahaya karena bekas wudunya. Berbeda dengan orang kafir pasti gelap karena dia tidak pernah berwudu. Jadi kalau teman-teman ingin selalu bercahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pastikan selalu menjaga wudu. Lalu wudu yang kita lakukan adalah menghapus dosa-dosa, teman-teman. Dosa-dosa ketika kita berwudu, apa yang dosa yang kita lakukan oleh mata, ketika kita mencuci mata, berguguranlah dosa-dosa kita. Kalau sekiranya kita bisa melihat dosa tersebut, pasti kita akan selalu semangat untuk menjaga wudu. Kenapa? Ketika kita mencuci tangan, berguguran dosa-dosa yang diperbuat oleh tangan kita. Ketika kita mencuci telinga, berguguran dosa-dosa yang diperbuat oleh telinga kita. Mendengar gibah lah, mendengar teman-teman kita bergosip lah. Lalu ketika kita mencuci mata kita, berguguran dosa-dosa yang disebabkan oleh mata kita. Misalkan kita melihat aib orang lain dan sebagainya. Lalu juga ketika kita mencuci kaki kita, berguguran dosa-dosa yang disebabkan oleh kaki-kaki kita. Contoh misalkan ketika kita di sekolah, bercanda nih dengan teman kita ditendang. Nah itu dosa kan. Mudah-mudahan dengan berwudu
itu dosa itu bisa Allah hapuskan, tapi dengan syarat tidak diulangi lagi dan kita minta maaf kepada teman yang telah kita zalimi, teman-teman ya. Lalu yang selanjutnya, keutamaan wudu ketika kita menggunakan adab, yaitu diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajat ini seperti ini, teman-teman. Jadi Allah itu lebih menghargai kita. Contoh misalkan pasti lebih dipandang presiden kan daripada RT. Nah, begitupun juga Allah. Allah itu lebih memandang orang yang selalu menjaga wudu daripada orang yang tidak menjaga wudu. Ibaratnya tuh selalu dipandang oleh Allah, selalu diperhatikan. Jadi kalau teman-teman ingin selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu jaga wudu ya, teman-teman. Mau ke sekolah jaga wudu, ketika belajar jaga wudu, insyaallah Allah mudahkan di dalam segala urusan. Lalu hikmah wudu yang selanjutnya yaitu bisa memasuki surga melalui pintu mana saja, masya Allah. Sederhana, kita menjaga wudu, Allah jamin kita bisa memasuki surga melalui pintu mana saja. Pintu surga ada 8. Ketika kita wudu dengan menggunakan sunnah, selesai wudu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan doa yang telah dianjurkan yang tertulis di samping ini. Allah Subhanahu wa taala jaminkan kita bisa masuk surga melalui pintu mana saja. Sederhana kan? Ilmu buat kita ternyata ketika kita mengetahui ilmunya, masuk surga itu tidak sesulit dengan apa yang kita bayangkan. Sulit memang, tapi ternyata dengan hal yang sederhana saja, ketika kita serius, ketika kita sungguh-sungguh melaksanakannya, Allah nilai itu sebagai untuk cukup kita masuk ke dalam surganya Allah SWT. Lalu teman-teman, ada penambah wawasan juga buat teman-teman, bahwasanya air bekas wudu yang kita gunakan untuk berwudu itu bisa digunakan sebagai obat. Rasulullah SAW dan para sahabat sering menggunakan ini, di antaranya untuk mengobati penyakit penyakit kulit dan lain segala macamnya. Jadi masya Allah ya, banyak sekali hikmah di dalam setiap syariat Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Intinya setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala, setiap apa yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita, selalu ujung-ujungnya berdampak baik pada kehidupan kita. Masya Allah, hikmahnya banyak sekali, teman-teman. Mudah-mudahan di lain pertemuan kita bisa mempelajari, bisa menggali materi adab wudu ini lebih detail lagi, lebih jauh lagi. Tapi ala kulihal, karena durasi videonya terbatas, mudah-mudahan yang sedikit ini terlebih dahulu teman-teman kita amalkan ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan ada waktu kita bisa membahas materi adab wudu yang lebih lengkap lagi. Kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Dan berdoa, mudah-mudahan kita bisa diberikan kekuatan untuk bisa menyampaikan kepada saudara kita, kepada teman kita yang belum mengetahui tentang adab wudu ini. Sekian dari Ustaz, mohon maaf jika banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.